Sebuah tabung gas 3 kg meledak di Bandung, Jawa Barat. Akibatnya 5 rumah warga di Desa Cimrang, Kabupaten Bandung Barat, porak-poranda. Satu orang penghuni rumah mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sebuah rumah ini hancur berantakan. Dinding dan atap rumah warga ini rusak akibat ledakan tabung gas LPG 3 kg di Desa Cimerang, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu pagi. Akibatnya 5 rumah warga lainnya porak-poranda dan 1 orang mengalami luka bakar. Kejadian berawal saat pemilik rumah hendak menyalakan kompor untuk memasak dagangan nasi kuningnya. Namun naas tiba-tiba semburan api keluar dan menyambar tubuhnya. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Diduga ledakan akibat kebocoran pada tabung gas 3 kg. Menyalain kompor pertama satu kali, nah dia nggak nyala. Dua kali nggak nyala juga, lalu pas dilihat ke bawah sama dia itu tabungnya itu basah. Dinyalain lagi, pas dinyalain langsung si apinya itu nyembur ke badannya. Korban luka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Karisma Padalarang. Sementara, warga yang rumahnya rusak masih bergotong royong membersihkan reruntuhan bangunan. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono iNews melaporkan.